الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Kitab Penawar Bagi Hati muka surat 63 baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Adapun jika ada dosanya itu meninggalkan umpama fardu sembahyang. Contohlah fardu sembahyang ke, fardu puasa ke, fardu zakat ke, ni umpama. Contohnya meninggalkan fardu sembahyang, maka wajib pula atasnya. Wajib pula atasnya ni tambahan daripada tiga rukun taubat yang asas. Mengqada segala fardu yang luput itu. Mengqadakan segala fardu yang luput itu bererti mengqada ni adalah rukun taubat yang keempat. Yang mana terdahulunya taubat ada tiga rukun. Pertama, menyesal kerana kita melakukan perkara yang maksiat. Yang kedua, kita sudah meninggalkan akan maksiat tersebut. Yang ketiga, azam bulat di hati kita, kita tidak akan mengulangi balik maksiat yang kita lakukan. Ini tiga rukun taubat. Tapi tiga rukun taubat ni bagi kesalahan yang tidak berkait dengan tinggal kefarduan, dan juga bagi kesalahan yang tidak berkait dengan manusia. Mana contoh kesalahan yang tidak berkait dengan tinggal kefarduan, yang tidak berkait dengan manusia? Contohnya makan riba, contohnya judi, minum arak. Itu contoh di antara maksiat yang tidak berkait dengan tinggal kefarduan dan tidak berkait dengan manusia. Jadi asasnya tiga rukun taubat. Adapun meninggalkan kefarduan, ada tambahan rukun yang keempat, iaitu mengqadakan segala fardu yang luput tu. Dosa dengan adat, dosa dengan manusia di hadapan, ada rukun taubat yang keempat juga, iaitu kena minta maaf dengan manusia yang kita ada kesalahan dengan dia. Jadi rukun taubat yang keempat tambahan kepada tiga rukun taubat yang asas. Jadi berkaitan dengan dosa meninggalkan umpama sembahyang. Meninggalkan umpama sembahyang ni maknanya masuk waktu sembahyang sampai ke habis waktu sembahyang tak tunaikan dalam waktu. Itu orang panggil apa? Umpama meninggalkan fardu sembahyang. Ataupun buat juga fardu sembahyang tu, tapi syarat rukun tak cukup. Itu dipanggil meninggalkan fardu sembahyang juga. Meninggalkan fardu sembahyang ni sama ada dakwat teruh, masuk waktu, habis waktu, tak gerak-gerak, tak sembahyang pun, ataupun sembahyang tapi syarat rukun tak cukup. Samalah juga dipanggil meninggalkan sembahyang.
Ha, maka ada rukun taubat yang keempat, iaitu mengqadakan, mengqadak segala fardu yang luput itu. Jadi kita ni rekah je. Nak jalan terus pun tak apa dah. Jadi macam faham dah kitanya. Ya, dengar gitu, oh qadak, oh qadaklah. Macam faham dah kitanya. Ha, ni kena, ini dia antara ilmu fardu ain kepada kita. Kalau kita tak faham empat rukun taubat, meninggalkan kefarduan semayang, puasa, zakat contohnya, kita tak reti berkaitan empat rukun taubat ni, kita jahil ilmu fardu ain. Sekeji-keji maksiat mengekali jahil ilmu fardu ain. Bila jahil ilmu fardu ain, macam mana kita nak beramal dengan taubat yang wajib ijma' ulama? Yang pertama, dosa jahil fardu ain. Yang kedua, macam mana kita nak bertaubat yang wajib ijma' ulama? Yang mana taubat dalam kitab ni kata permulaan jalan akhirat. Anak kunci kejayaan orang nak akhirat atau taubat. Tiba-tiba kita jahil berkaitan dengan taubat. Bila jahil berkaitan dengan taubat, bertaubat pun tidaklah. Kita ingatkan bertaubat ni duduk sejik surat, wak ngati, wak warok konon-kononnya. Ha, kita ingat kita taubatnya. Walahal kita jahil berkaitan dengan apakah dia taubat, rukun taubat. Jadi selagi pula kita meninggalkan kewajipan taubat yang wajib ijma' ulama, yang mana taubat ni permulaan jalan akhirat, makna tak ada akhirat lah laginya. Ini kena amati molek ni. Meninggalkan kefarduan ni, ini perkara yang kadang-kadang berlaku kepada orang-orang kita. Sama ada meninggalkan fardu semayang, meninggalkan fardu puasa, sama ada zakat tak bayar, ini berlaku kepada sebahagian daripada orang kita. Jadi orang ni kena ngaji molek, kena faham molek. Jadi rukun taubat meninggalkan kefarduan, yang pertama menyesal, insaf kitanya. Kerana kita takut ke Tuhan, dulu kita tak semayang, dulu kita tak puasa, zakat pula ada tak bayar kerana sayang. Ha, menyesal kitanya. Rukun taubat yang keduanya, ha, kita meninggalkan maksiat tu. Mana pun meninggalkan maksiat, kita meninggalkan hak tak semayang, tak puasa tu dengan bahawa sekarang ni kita semayang, puasa dah. Itu rukun taubat yang kedua. Menyesal mayang puasa tak cukup, tak panggil taubat. Menyesal, Allah menyesal takutnya kita ke Tuhan, dulu tak semayang. Patut ni cukup tak semayang? Tak cukup lagi. Ha, tak panggil taubat. Ha, kena rukun taubat yang keduanya, kita semayang puasa tak tinggal dah sekarang. Pada masa sekarang. Ha, pada masa mustakbal, pada masa akan datang, rukun taubat yang ketiganya, kita bulat dari hati, mayang puasa kita takkan tinggal dah. Jadi kesalahan yang lampau, kesalahan yang madi yang lampau, kita menyesal kerana meninggalkan semayang puasa. Sekarang zamanul hal, masa sekarang, kita semayang puasa tak tinggal dah. Zamanul mustakbal, masa akan datang, bulat dah di hati kitanya, kita tidak akan mengulangi balik maksiat derhaka kita meninggalkan semayang puasa di antara sebesar-besar dosa. Kita tak akan tinggal dah semayang puasa. Itu tiga rukun taubat. Ha, yang keempat ni pula, hak tinggal-tinggal dulu tu wajib kita kena qada, kena tunaikan balik. Semayang kena qada, puasa kena qada. Kalau zakat tak bayar, kira balik. Lepas tu kena bayar balik zakat tu. Zakat sekarang bayar, zakat dulu pun kena bayar balik. Tu panggil qada, rukun taubat yang keempat. Tak ada rukun yang taubat yang keempat ni, tak panggil taubat lagi. Hak berat lagi bukan masalah tak kodok. Tak tahu pun bahawa kodok tu rukun taubat. Kita astagfirullah dah. Banyak dah astagfirullah. Lepas tu semayang puasa hak tinggal dulu. Astagfirullah padang lah. Tak payah kodok-kodok lah, astagfirullah padang. Astagfirullah padang kerana kodok ni rukun taubat yang keempat. Kodok ni rukun taubat yang keempat. Nah, ni panggil apa ni? Jahil ilmu fardu ain bab taubat, akhirnya tidak bertaubat,
tiba-tiba konong-konong nak buat amal, nak menjalani jalan akhirat. Ni bulan Ramadan ni, bulan Ramadan ni bulan buat amal ni. Amal gapo? Perbanyakkan amal sunat. Lepas tu amal wajib taubat macam mana? Ya, kita istighfar, itu istighfar. Panggil apa ni? Jahil fardu ain. Satu, dosa dia setiap masa. Yang kedua pula, meninggalkan kewajipan amal taubat tu. Ha, taubat tu amal pula. Dan macam nak amal kalau ilmu tak ada? Ilmu tak ada, macam mana nak amal? Jadi yang pertamanya, dia meninggalkan kewajipan menuntut ilmu fardu ain, dosa-dosa sepanjang masa. Kemudian dia meninggal pula amalnya bertaubat, dosa sepanjang masa. Dia kata dosa-dosa gini, dia nak buat warak, nak buat lebar, konon-kononnya nak buat amal. Gamuk-gamuk lah sikit. Oh, ni panggil apa buat amal ni, tertipu atas rupa kebajikan ni. Tertipu atas rupa kebajikan. Kira apa? Tak ngaji dulu ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ni lah nyawa agama kita. Tak ada ilmu fardu ain, tak ada agama lah kita ni, tak bernyawa lah. Tu nampak buat kau nyawa tak ada. Atu lah tu. Nyawa tak ada, nampak gerak juga. Ha, tu bukan orang. Dah nyawa tak ada. Ha, taubat pula permulaan jalan akhirat. Jadi rukun yang taubat yang keempat, meninggalkan kefarduan, mengkodok segala fardu yang luput itu. Ha, ni kita kat amati molek. Kita balik semula kepada taubat. Di awal kitab dia cerita taubat wajib ijma' ulama, kemudian taubat ni wajib bersegera. Ha tu. Taubat wajib bersegera wajib. Hok dulu, awal bab taubat dulu ni. Taubat wajib bersegera wajib. Melambatkan taubat satu dosa yang lain pula sekalipun berpuluh-puluh tahun. Ha ni, melanggar taubat ni satu dosa lain pula. Yang mana siapa masa dia bertaubat kemudian, dia wajib kena bertaubat daripada dosa tu sendiri, dan dia wajib kena bertaubat daripada dosa baru pulaknya, iaitu dosa melambatkan taubat. Ingat tak di awal dulu? Ha ni kena faham molek ni. Kalau tak faham lagi bolong. Kena faham molek ni, kena faham sesa. Kalau baca kitab sani, oh, boleh kita boleh pindah dah. Sesar tu, faham? Faham. Ha, tengok molek faham ke tak faham. Sekarang ni rukun taubat yang keempat, mengkodokkan balik segala hak luput tu. Kita pun balik pulak kepada taubat. Taubat wajib. Bersegera wajib ke sunat? Bersegera wajib. Meninggalkan segera satu dosa lain pulak. Satu dosa. Kemudian kalau lambat taubat ni, satu dosa ni dia kopso, kopso, kopso. Tapi satu dosa. Dosa tidak tidak jadi tambah. Satu dosa, satu dosa, satu dosa. Sebab lambat taubat ni tau. Satu dosa. Tapi satu dosa ni dia akan besar, besar, besar dengan lambat kita bertaubat. Nampak tak cerita? Jadi apabila taubat tu wajib bersegera, meninggalkan bersegera tu melambatkan taubat adalah satu dosa yang lain pula. Bila taubat wajib bersegera, maka qadak ni rukun taubat yang keempat, kerana meninggalkan kefarduan, qadak ni wajib segera ke tidak? Qadak ni wajib segera ke tidak? Wajib bersegera. Ha, sebagaimana dalam kitab-kitab fiqh, wajib qadak dengan bersegera. Ada kita pekoh pula. Sini dah ayat ni. Sini dia cuma dia kata mengkodok segala fardu yang luput itu. Dia tak cerita segera sebab apa? Kena balik kepada tajuk taubat kita. Tajuk taubat kita ni wajib taubat dengan bersegera dan melambatkan taubat satu dosa lain pula. Salah pula kita ni kerana melambatkan taubat. Jadi bila taubat dia bersegera, maka qada wajib segera, melambatkan qada satu dosa lain pula, kembung qabsa 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 dosa tu. Mana? Faham? Sese naik sikit-sikit. Mana apa tu? Qada semayang wajib segera, qada puasa wajib segera. Ha, contoh dia. Boleh tak tinggal segera? Tak boleh.
Sebab apa? Segera ni wajib. Kita tinggal segera pun bukan duduk saja, kita nak buat amal sunat. Buat amal sunat, kita nak buat amal sunat, kita pun catah kita tinggal kewajipan lain. Boleh tak nak buat sunat dengan tinggal kewajipan? Boleh tak nak buat sunat dengan tinggal kewajipan? Tak apalah, kewajipan tu kita buat pulak ke diang. Panjang umur kita, kita ada janjian tau. Kita tahu bila kita mati. Ni pesen jahil apa doa yang orang panggil. Kita buat sunat dulu. Patut wajib ya. Wajib tu semula lah. Mula-mula. Mula-mula bila? Tak apa, kita dah apa tahu dah mati umur berapa. Kita tanya dah. Tanya siapa tak tahulah. Tanya siapa? Sekarang ni, mati bila-bila masa, dia pergi tinggal kewajipan. Kenapa? Kerana nak buat amal sunat. Bukan duduk saja. Boleh ke tinggal kewajipan nak buat amal sunat? Tu mana ni? Faham tak wajib tu gapa, sunat tu gapa? Boleh tak nak tinggal wajib kerana nak buat sunat? Contoh ni, contoh bab lain. Kita tinggal kunut hak sunat. Kita pergi sujud molek dah tujuh anggota. Allah. Kunut tinggal. Sunat bukan sunat hai'ah. Sunat aba'ah tu besar. Balik semula. Dah tengah buat apa tu? Tengah sujud. Sujud tu sunat juga ke? Sujud rukun. Tapi biar. Kita buat rukun kayak gini. Kita balik semula kayak gini. Lepas kunut kita sujud semula. Lepas tu nak tinggal sujud kan? Nak tinggal. Nak pergi mana? Nak pergi ke kunut. Kunut wajib ke tak? Sunat. Biar nak sunat pun sunat aba'ah ni. Macam tangan kaki kalau nak banding dengan tubuh manusia. Kudung, cacat, tak ada kena Lepas tu kan? Gustang balik baca kunut. Apa hukum? Haram dan batal sembahyang. Allah, kita balik bukan balik saja gustang. Gustang buat kunut. Dah gustang buat kunut pun tengah buat apa tu? Tengah masuk wajib dah kan hukum. Dah kan mana boleh gustang lagi? Nampak? Kita terlajak tasyau awal. Cacang tegak dah orang ketiga. Allah. Taknya tinggal lagi lama kena tayak awal. Taknya tinggal. Kalau kunut tu mungkinlah sebab ngatuk subuh ni. Tayak awal taknya tinggal. Cacang orang ketiga dah. Allah. Tayak awal tak baca ni. Tapi sekarang duduk mana ni? Duduk qiyam rakaat yang ketiga. Berdiri rakaat ketiga apa hukum? Wajib. Biar tinggal wajib tu dulu. Gustang balik tayak awal. Lepas tu balik kepada qiyam berdiri rakaat ketiga balik. Bukan tambah buat qiyam rakaat ketiga tu. Cuma nak gustang balik kepada tasyahud awal. Lepas tu baru kita buat semula wajib. Apa hukum dia? Haram dan batal sembahyang. Walaupun perbandingan ni taklah sama. Tapi biar kita nampak. Wajib dengan sunat ni. Nanti dulu. Kena sikit-sikit. Dia tak boleh terawih lalu. Kejut orang. Orang tengah nak terawih lalu ni. Banyak sebut terawih lalu. Kejut. Kena selu-selu. Kena selu-selu. Kita pergi pada persoalan beginilah. Persoalan orang yang tak puasa. Hak semayang kita cerita semula. Tak ada minggu ni minggu depan. Jadi contohnya orang meninggalkan puasa. Orang meninggalkan puasa ni ada hak dibenarkan pada syarak. Ada keuzuran syar'i. Tinggal puasa haid nifas, syarak mewajibkan tinggal. Tinggal puasa kerana sakit, kerana kena makan ubat dah kita ni tak nak tahan dah. Syarak membenarkan buka. Kita musafir perjalanan yang cukup syarak ni, syarak membenarkan kita buka. Ni apa panggil apa ni? Dok puasa yang dibenarkan pada syarak yang tak salah. Kemudian ada pula puasa hok poteng. Puasa hok poteng ni puasa ni orang hok poteng puasa. Mana tinggal puasa, tinggal saja-saja. Ni orang panggil apa ni? Sebesar-besar dosa. Dan kitab kabair al-kabiratus sadisah. Ada sebesar yang keempat. Iftaru Ramadan bila uzrin ke dalam tu, dalam kitab kabair. Itu sesuatu yang keempat, meninggalkan puasa. Yang mana dibina agama Nabi kata atas tiga: syahadatu an la ilaha illallah wassalah wassawmu Ramadan. Faman taraka wahidatan minhunna fahuwa kafir. Dibina agama atas tiga: syahadah, semayang, puasa.
Sesiapa yang meninggalkan salah satu daripada tiga ni, fahuwa kafir, kafir orang ni. Lepas tu orang yang kafir terpanjang lah. Kafir agama ke, kafir nikmat ke, tu orang yang dipanjang. Meninggalkan puasa ni sebesar-besar dosa. Sehingga kan Nabi kata, jika dia nak qadha, falam yaqdihi bisyamid dahri wa insamah. Dia tak boleh nak ganti balik dengan puasa sepanjang hayat. Tak nak ganti balik. Mana apa? Kerugian yang dia rugi kerana meninggalkan puasa Ramadan dengan tidak ada uzur syar'i walaupun hanya satu hari. Satu hari dia meninggalkan dengan sengaja, tidak ada keuzuran syar'i, dia pun mari menyesal, dia bertaubat dengan Allah, dia nak tapung balik sehari ni, walaupun dia puasa sepanjang hayat sekalipun, tak boleh nak tapung. Ha, ni. Jadi ada tinggal puasa yang syarat benarkan, ada tinggal puasa yang syarat tidak benarkan. Tinggal puasa yang syarat benarkan, bukan syarat wajib tinggalkan puasa haid nifas, maka dia tidak panggil taubat. Dia tidak panggil taubat sebab dia tidak ada salah. Dia tidak ada salah, bahkan syarak mewajibkan dia jangan puasa kerana haid dan nifas. Hal ni tak panggil taubat. Tapi dia sudah terhutang atas zimah, atas tanggung-tanggungan dianya. Jadi hok seumpama ni lepas daripada satu Syawal, dua Syawal tu qada wajiblah. Qada wajib kena ganti. Tapi bersegera wajib ke tak? Bersegera wajib apa? Dia bukan masuk bab taubat. Dia bukan taubat pun. Qada wajib sebab dia puasa tak cukup. Wajiblah kena ganti balik. Tapi segera wajib ke tak? Dia bukan bertaubat. Taubatlah wajib segera. Dia tak wajiblah segera. Lepas tu sunat je segera. Sunat je segera. Sebab nak wis selesai hutang. Nak wis selesai tanggungan atas zimah kita tu. Nak wis selesai. Sunat segera. Dua Syawal tu qada lalu dah. Hak haid, hak nifas, hak sakit, hak musafir. Nak lengoh-lengoh. Dia ni rugi kerana hilang pahala sunat segera. Sunat segera qada ni tidak segera. Tak ada lah pahala sunat ah. Tapi dia qada lah mula-mula bila-bila pula. Hak qada wajib tu dia buatlah bila-bila pun. Tapi oleh kerana dia melambatkan, hilanglah pahala sunat segera. Tapi dia tak qada segera ni bukan saja-saja. Dia nak puasa 6 Syawal dulu. Nak puasa 6 Syawal dulu. Dia tak menghimpung lah. Walaupun pandangan muktamad boleh himpung puasa qada haid nifas dengan puasa 6 Syawal, tapi dia tak menghimpung. Kita buat masalah dia tak menghimpung. Dia tak menghimpung, dia nak puasa suku-suku. Sebab nak ra'i, nak lepas daripada pandangan ulama' yang mengatakan bahawa walaupun pandangan dia da'if, tapi pandangan dia mengatakan bahawa kalau himpung, batal kedua-dua. Pandangan mu'tamad boleh himpung, tak ada masalah. Jadi dia nak suku-suku. Kita kata nak puasa qada suku, nak puasa 6 suku. Tiba-tiba dia tak mau qada lagi. Lagipun bersegera bukan wajib pun. Bersegera bukan wajib pun. Maka dia tak mau qada lagi sebab bersegera tak wajib. Puasa 6 ni bulan Syawal aja ada. Puasa qada ni Rejab Syaban ngelah pun boleh. Qada bila? Rejab Syaban. Waktu mula huru-hara nak lakau tahu. Ni nyakit ni, nyakit lengoh-lengoh ni. Tapi nak cerita qada sampai Rejab Syaban boleh lagi. Tapi puasa 6 tak ada dah, bulan Syawal aja ada puasa 6 ni. Jadi, dah kalau gitu, qada lah dulu dalam bulan Syawal, lepas tu puasa 6. Kita bulan Syawal pun tak boleh nak puasa banyak hari. Sebab ramai orang jamu orang apa ni. Lepas tu mana? Tak apalah qada tu Rejab Syaban dia lagi. Puasa 6 Syawal tak ada bulan Rejab, bulan Syaban. Dia ada bulan Syawal je. Dia pun puasa sunat. Sebab apa? Sebab puasa 6 hanya ada bulan Syawal. Macam kata semalam terawih. Bulan terawih bulan Ramadan je ada. Bulan lain tak ada. Gitu lebih kurang. Jadi pun puasa 6 dulu. Puasa qada tak lagi. Tapi puasa qada tu bersegera tak wajib pun. Apa hukum dia? Makruh. Makruh pula situnya. Apa makruh? Hak wajib ada kan? Qada haid nifas. Yelah hak wajib, tapi bersegera tak wajib. Bersegera tak wajib pun qada tetap wajib. Hukum qada wajib, cuma bersegera tak wajib. Jadi kalau nak buat puasa 6, buat puasa hak wajib dulu.
Mana puasa wajib? Qada hik ni faham. Kita nak puasa senang dulu ni. Puasa senang ni umpama puasa sepanjang tahun ni. Kelebihan. Umpama sepanjang puasa sepanjang tahun kelebihan dia. Tapi yelah umpama puasa sepanjang tahun. Sebab 6 hari, kurang-kurang ganda 10 jadi 60 hari, 2 bulan. Hak 30 hari Ramadan, kurang-kurang ganda 10 jadi 10 bulan. Sekarang ni mu ada lagi 30 hari tu. Ada lagi 30 hari. Ada lagi. Tak ada lagi lah hiknipah tak kata lagi. Jadi, dia cukuplah 30 hari tu dulu. Cukup 30 hari Ramadan tu dengan qada 7-8 hari hak haid itu. Ha, cukup 30 hari. Kurang-kurang ganda 10, macam 10 bulan. 30 hari sebulan, ganda 10, 10 bulan. Puasa pula 6 hari, kurang-kurang ganda 10, jadi 60 hari, 2 bulan. Ha, cukup 12 bulan. Tapi sekarang ni, hak 30 hari dah cukup lagi ni. Nak pergi puasa 6 mana? Makruh, puasa nak puasa qada dulu. Hak ni, hak tak bersalah ni. Hukumnya makruh. Kenapa? Ada orang buat gitu? Puasa 6 dulu, puasa qada haid tak lagi? Ada? Tak ada buat. Tak kena pesan tu. Walaupun tak salah sebab qada haid bukan wajib segera. Kita balik pula selaginya. Hak poteng puasa. Bulan Ramadan saat ini, puasa ditinggal saja-saja. Hak ni, qada ni qada rukun taubat yang keempat. Hak haid qada hanya untuk mencukupkan puasa Ramadan, bukan taubat. Sebab tu bersegera tak wajib. Adapun hak poteng puasa, dia sudah berdosa besar-besar dosa. Qada adalah rukun taubat yang keempat. Bila qada rukun taubat yang keempat, taubat wajib bersegera, bererti qada wajib bersegera. Dua Syawal tu kena qada dah. Tiba-tiba dua Syawal tak qada. Apa hukum dia? Satu dosa lain pula. Hak dosa tak puasa Ramadan dengan sengaja sengelai ni, hak ni sebesar-besar dosa. Kemudian dia wajib kena taubat sebab ini sebesar-besar dosa. Kena mencukupkan rukun taubat, menyesal apa semua. Mana puasa dah, kemudian tidak akan ulang balik tinggal puasa poteng seumpama ni. Rukun taubat yang keempat yang wajib segera adalah qada. Jadi dua Syawal tu dia wajib qada dah. Tak qada, dia melambatkan taubat. Bila melambatkan taubat, tubik satu dosa lain pula. Satu dosa. Dia melambat ni, pas bulan, pas tahun, dosa tu kobsor. Bertaubat kemudian, selain daripada dia kena mencukupkan empat rukun taubat meninggalkan puasa, dia kena bertaubat pula daripada satu dosa tadi tambahan kerana melambatkan taubat. Mana? Melambatkan qada, sebab qada adalah rukun taubat yang keempat. Faham? Jadi tak qada dua Syawal tu dosa-dosa lain pula timbul. Kita tak puasa dua Syawal bukan saja-saja ni. Kita nak puasa senang. Ni luar biasalah sikit ni. Tak percaya cerita ni. Memang tak ada lah biasa ni. Bulan Ramadan saat ni tak puasa cukup tak pula ni. Poteng puasa. Masuk dua Syawal nak puasa senang. Ni capu mereng lah kali ni. Ke mana? Dalam puasa Ramadan saat ni tak cukup. Tinggal saja-saja. Jumpa kawan, kawan isap rokok, bahan rokok itu. Mana apa? Tinggal puasa sengaja, sebesar-besar dosa. Tiba-tiba dua Syawal dia nak puasa senang. Ambil mana puasa ni? Kita buat masalah je lah. Dua Syawal dia nak puasa senang. Tapi dia sudah meninggalkan kewajipan qada dengan segera. Apa hukum puasa senang tu? Bukan hukum puasa senang. Hukum tak qada tu haram. Satu dosa lain pula haram, satu dosa lain pula. Dia nak puasa senang, haram. Bukan haram diri puasa senang. Haram kerana melambatkan taubat. Ke depan sini. Bukan haram puasa senang. Haram kerana melambatkan taubat yang wajib bersegera. Sebab tadi bila melambatkan taubat, satu dosa lain pula. Cuma kita dah sebut sana dah. Sebut dosa tak jadi. Melambatkan taubat haram, satu dosa lain pula. Baru nampak jelas sikit tau. Melambatkan taubat yang wajib bersegera, hukumnya haram, satu dosa lain pula.
Tapi dia melambat pun bukan dia tak puasa, dia puasa, puasa senang eh. Hukumnya tetap haram. Haram kerana puasa senang, haram kerana meninggalkan kewajipan taubat segera dengan kodok tu segera. Haram betul tu. Dosa betul tu. Maknanya kalau puasa senang dia masuk dalam puasa kodok, dia hipung, tak ada masalah lah. Bukan haram puasa senang. Kalau haram puasa senang, kita nak hipung puasa senang dalam puasa kodok, dia haram. Tapi tak, sebab apa? Yang haram bukan puasa senang. Haram kerana meninggalkan taubat kodok yang wajib segera tu. Haram betul tu. Ha. Ni ada ni kita pergi buat terawih tadi tu. Buat terawih tadi. Tinggal semain dengan sengaja, wajib qada dan segera, tinggal kewajipan segera, nak buat terawih. Apa hukum? Tapi kita cerita semula. Minggu depan tak apa tu. Biar selo-selo dulu. Kau ni sensitif sikit. Orang nampak terawih, 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 terawih. Hak kewajipan agama tak ada. Hak fardhu ain tak ada. Sebab apa? Dia hanya nampak terawih je. Jadi terawih itu terawih tradisi, terawih adat, bukan terawih berpandu kepada ilmu asas agama, ilmu fardu ain. Ini semua golongan-golongan yang jahil ilmu fardu ain dan tidak beramal dengan kewajipan agama. Jadi makna kalau dia pun senang, hukumnya haram, bukan haram diri pun senang. Haram kerana melambatkan taubat qada daripada dosa kerana meninggalkan puasa dengan sengaja. Baiklah, hok tu kita buat misal hok pelik. Puasa hok tinggal tahun tu, dua Syawal tahun tu juga. Apa beza puasa yang ditinggal tahun tu dengan puasa yang ditinggal pada masa muda? Apa beza? Kita buat misal sat ni peliklah. Tahun tu juga dia poteng puasa, tahun tu juga dia nak puasa senang. Hak ni tak ada berlaku ni. Hak berlakunya macam mana hak puasa tinggal pada masa muda-muda. Apa beza puasa hak tinggal sekarang dengan puasa hak tinggal pada masa muda-muda yang dia sudah baligh? Apa beza? Tak ada beza. Bahkan bezanya ke apa? Bezanya dosa melambatkan taubat ni besar dah. Tu beza. Melambatkan taubat ni berapa puluh tahun ni? Umur 20 dengan umur 50, 60, 30 tahun dah melambatkan taubat. 40 tahun melambatkan taubat. Satu dosa ni besar mana pun tak tahulah. Itu beza dia. Beza dia, dosa melambatkan taubat ni besar dah. Maka dia wajib dengan taubat dengan segera, qadak dengan segera. Masuk dua Syawal, dia kena qadak dah. Hak ditinggal pada masa muda-muda. Dok, saya nak puas senang. Sekarang ni, dia nak puas senang dengan meninggalkan kewajipan. Qadak dengan segera. Hukumnya haram. Haram bukan puas senang. Haram kerana meninggalkan kewajipan bersegera qadak. Yang mana haram ni lama dah haram ni. 30 tahun dah haram ni. 40 tahun dah haram ni. Haram 3-40 tahun dah haram. Dia tinggal puasa umur 20, umur belasan, dia balik, dia tidak bertaubat, dia tidak qadak. Mana dia berdosa sepanjang masa haram semua. Satu dosa kerana melambatkan taubat, dia besar, besar, besar satu dosa tadi. Mari insah duk sejik ni, ingat kena segera qadak. Dua Syawal, dia nak gomong puasa sunat pula dah. Kalau impung tak apalah. Sebab apa? Sebab ni hak wajib. Takkan kita nak tinggal hak wajib kerana nak jembu hak sunat? Contoh kita kata. Contoh kita berhutang dengan orang. Kita berhutang dengan orang. Wajib kita bayar. Berhutang dengan orang, wajib kita bayar. Hutang kita dengan Allah. Fadinullahi ahakku an yuqda. Hutang dengan Allah lagi mustahak kita kena tunaikan balik. Hutang dengan Allah lagi mustahak kita kena bayar balik. Hutang orang wajib kena bayar. Hutang dengan Allah lagi mustahak kena bayar. Sekarang kita cerita hak hutang dengan manusia. Hak tadi hutang dengan Allah. Kita hutang manusia, kita ada janji yang dah nak berhutang dalam tempoh masa sekian. Sampai masa kita pun ada kemampuan dah, kita pun senang dah. Orang pun mana hutang janji nak bayar pun dapat senang dah. Duit dapat dah. Hari tu kata nak bayar hutang bila dapat lah. Dapat. Dapatlah duit ya.
Orang main projek dapat orang bayar hak kerjaan dia pun semua tu. Dapat dah orang bayar beli duit dah. Biar dulu tamu. Ni bulan Ramadan ni. Banyak orang tak derma ni. Ni derma bulan Ramadan ni pahala berganda ni. Dah hutang aku ni kan ni. Nantilah dulu. Ni bulan Ramadan nak derma dulu ni. Wan agak dua orang. Gomor tu. Kawan ni nak minta hutang dia. Janji lebih masa dah. Dan memang dia boleh duit dah. Dia mampu dah bayar. Minta tutuplah hutang hak wajib kena bayar eh. Dia kata nanti dulu. Nanti dulu bila? Mulalah hak. Timu bayaran hak kemudian. Dia janji hari tu guna. Semula-semula tu jamin ke rezeki. Semula-semula tu jamin ke mu hidup. Ni bulan Ramadan ni derma pahala besar. Tu derma pahala besar. Derma tetap sunat. Bayar hutang wajib, pahala tak besar. Bayar hutang wajib, pahala tak besar. Wak amal sunat bulan Ramadan macam amal wajib bulan lain. Kama ada faridatan fi masiwah, Nabi kata macam kita tunai satu kefarduan di bulan yang lain. Tapi kalau bayar hutang hak wajib, kama ada sab'ina faridatan fi masiwah, seperti menunaikan 70 fardu di bulan yang lain. Guna. Hak ni wajib bayar hutang. Hak ni nak derma ke orang nak derma? Boleh kita nak tinggal bayar hutang kerana nak derma hak sunat? Boleh buat gitu? Kita nampak. Memang tak boleh. Bayar hutang wajib dulu. Ada keluasan lagi? Ha, dermalah bulan Ramadan ni. Nafkah tak cukup. Nafkah sepuk-sepuk. Pendapatan tak banyak mana. Lepas tu bunyi kata derma bulan Ramadan ni pahala besar. Hak menafkah, hak wajib tu. Mu makan sikit-sikit sudah lah. Ni bulan Ramadan ni ayah nak derma ni. Mana? Walah hak, nafkah tu hak wajib. Boleh pahala wajib. Macam 70 kali wajib di bulan yang lain. Derma hukumnya sunat. Boleh tak kita nak potong nafkah wajib kerana kita nak derma hak sunat? Oh tu faham tu? Faham tak tu? Ini sunat ya, sunat. Nafkah tu wajib, bayar hutang tu wajib. Sebab kita sampai masa janji dah. Dah kita mampu dah. Ada lebih. Barulah kita nak cerita pula hak derma sunat-sunat tu. Mana? Samalah dalam bab puasa tadi. Qadak hak tinggal masa dulu-dulu tu wajib segera. Nak tinggal kau segera kerana nak sunat tak boleh. Begitu juga dengan sembahyang. Tinggal sembahyang dengan sengaja wajib taubat. Taubat wajib bersegera. Berarti qadak pun wajib bersegera. Meninggalkan qadak bersegera saat hukumnya haram, satu dosa lain pula. Dosa ni kalau mau kau besar apabila kita meninggalkan bersegera. Tapi meninggalkan bersegera ni bukan duduk saja, bukan sandar dinding, nak semayang sunat. Lepas tu kodok ni bila? Semula. Mula ni bila? Umur panjang lagi. Terawih bulan Ramadan je. Bagaimana? Lepas tu insyaAllah minggu depan lah. Minggu depan lah tu. Biar faham dulu saat ni. Bab puasa nak faham dulu. Asal orang mula-mula kena faham bab taubat tu. Taubat wajib ijma' ulama. Taubat wajib bersegera. Tinggal kefarduan. Empat rukun taubat. Yang keempat ni qadak. Bila taubat wajib segera. Keempat-empat rukun wajib bersegera. Qadak wajib bersegera. Meninggal, melambatkan qadak. Haram hukumnya. Satu dosa yang lain pula. Satu dosa ni dia akan kobsor. Apabila kita melambatkan qadak. Apabila kita melambatkan qadak, berarti kita melambatkan taubat. Melainkan melambat tu yang dibenarkan oleh syarak. Melainkan melambat yang dibenarkan oleh syarak. Contoh mana? Dia nak qadak hari-hari dah. Hak tinggal puasa dengan sengaja masa muda. Tapi main sakit tengah tu. Maka syarak membenarkan dak puasa. Melambat dosa dak? Dak dah tu. Sebab syarak membenar dah. Syarak membenar. Sebab dia dah nak pergi dah.
Dia puasa, mari demang. Mari demang ni mudarat dia kalau dia terus puasa. Ha, maka syarat membenarkan. Berhenti dulu segera tu. Segar balik, sambung balik bersegera. Sama juga dengan hak qada semayang. Ada ketikanya syarat membenarkan. Berhenti dulu hak qada. Mana syarat membenarkan tinggal bersegera kepada perkara yang tidak dapat tidak sahaja. Bukan perkara-perkara yang sunat. Perkara yang tidak dapat tidak sahaja. Kerja, hidupan kita, makan, minum, qada hajat, kita nak kena tidur, itu kehidupan. Maka tinggal segera untuk sementara, sebab itu perkara yang tak dapat tidur. Lain daripada itu, meninggalkan bersegera, hukumnya haram. Satu dosa lain pula, dosanya akan besar. Ini kena faham sini. Lepas tu macam mana kaedah apa semua tu, kita akan cerita balik lah. InsyaAllah minggu depan, hak berkaitan dengan hak tinggal semayang pula. Ha, dan jika ada maksiat itu bergantung manusia seperti mencuri harta orang, maka disyaratkan memulangkan ia akan harta itu. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahummaftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin.